Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakih Zuldi dari kelas R2E NPM 2019 45297. Saya ingin menjelaskan tentang ontologi dari iklan Gopay X Alfamart. Jadi intinya ontologi itu sebagai pembeda antara objek A dengan objek B. Jadi antara pembeda toko Alfamart dengan toko-toko yang lainnya. Jadi itu ada ciri-cirinya. Yang pertama itu Alfamart itu tokonya itu warnanya kebanyakan warna merah atau identik sama warna merah. Mulai dari tokonya sama baju pegawai karyawannya. Terus dari iklannya kita dapat mempelajari bahwa tentang cara transaksi pembayaran. Jadi itu dulu-dulu kita belanja di Alfamart, kita menggunakan uang yang dapat dilihat atau yang kita dapat dipegang. Tapi dengan kemajuan sekarang-sekarang ini, kita dapat membayar transaksi dengan aplikasi GoPay atau dompet virtual atau uang online. Jadi itu intinya menurut Plato, realitasnya itu adalah ide atau gambaran yang membuat kita selalu tuh mengenal tentang uang, mau bentuknya apapun, mau bentuknya uang yang bisa dipegang ataupun uang yang nggak terlihat atau ada di suatu aplikasi. Intinya itu, idenya itu atau gambarannya itu kita selalu mengenal tentang uang yang dapat digunakan untuk sebagai transaksi pembayaran. Sekian, terima kasih.